Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Gimana nih kabarnya para metronom, dengerin kita lagi nih. Nah, kembali lagi ya sama aku di sini, Raisya Putra Pratama, jadi host gitu bagi para narasumber yang ada di sini nih. Jadi kita kenalan dulu lah sama narasumber yang ada di sini nih, mulai dari yang paling ujung tuh dekat TV tuh. Siapa nih namanya nih? Nih. Perkenalan ya, Mbak ya? Ya, kenalin dong namanya. Okay. Siapa dong? Halo para metronom, kenalin aku nama asli apa nama samaran nih? Nama palsu. Nama palsu. Oh, jangan dong nama asli. Keren alamat tuh. Oke, kenalin aku Rafli ya. Nama panjangnya? Boleh? Panjang? Boleh, boleh. Boleh banget. Oke, aku Rafli. Ah, enggak gitu dong. Bukan, bukan, bukan. Salah. Salah. Nama yeah. Lengkap, bukan nama panjang. Oh, sama nama ya. Lengkap. Ya, oke. Okay. Nama lengkap aku Rafli Rifki Ramadan, biasa dipanggil Rafli ya. Rafli nih. Yeah. Jadi manggilnya Kang atau ini om. Om boleh panggil nama aja ya, saya panggil nama manggil nama akang tuh Arab ya ya, ya boleh. Boleh ya Rafli aja lah ya Rafli okay, aja boleh oke okay, boleh panggil aku Rafli. Nah sebelahnya udah kenal belum? Aduh saya juga dari tadi makanya diem-diem siapa nih orang sebelah saya siapa ya dari tadi diem-diem bener dah. Kenalan dulu dong siapa kenalin namanya. Boleh. Oke okay. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Merlian Oktaviani Irawan. Nah, ya, gitu aja. Biasanya aku dipanggil Merlin. Oh, Merlin, biasanya dipanggil Merlin nih. Ya, ini Merlin Monroe bukan. Bukan, ya, dikirain. Udah tahu belum ini di acara apa? Nah, saya juga bingung nih ya, kayak dihubungin suruh datang ke sini. Sebenarnya ini apa cuman karena kayaknya seru dulu gitu ya, kayak ngelihat seru jadi ya saya iya ya. Saya lagi. Ya aku datang lah. Sebetulnya apa sih ini tuh? Nah, jadi, kita kasih tahu dulu nih. Boleh, boleh, boleh. Nah, buat nih? Para audiens semuanya di itu ya, para penggemar metronom gitu. Oh, biar tahu iya. Jadi itu tuh acara apa sih sebenarnya gitu kan. Apa ya kayak bingung. Nah, apa iya, nih? Udah apa ya? Ini pas kasih tahu nih ini ya. Acaranya apa tuh. Benar nih kasih tahu nih. Nih nama itu Potaman sebenarnya. Oh, cuman ini tuh A-nya kurang gitu. Enggak tahu mana nih. A-nya kayaknya jatuh kayak. Ini ada nih sebenarnya kalau yang punya indra ini kayaknya ada nih warnanya hitam salah warnanya nih. Jadi ini tuh Potaman itu podcastan berenam sebenarnya. Tapi kan kita ini bertiga nih gimana nih? Tiga. Sapa-sapa dulu dong yang di balik layar. Woi. Jadi banyak juga sebenarnya bukan berenam ini ada 2200 orang. Iya nih. Banyak banget ya. Nah, jadi di Potaman itu kita mau ngebahas tentang aliran. Tapi bukan listrik. Materi listrik, bukan dong. Aliran sesat berarti nih. Salah. Waduh. Itu aliran air di dayung. Wah, ini kok jadi bawa-bawa default ya? Bukan, jadi aliran itu asyik liburan. Berarti kita ini mau liburan nih? Iya, sekarang nih. Enggak dong, kita kenalan-kenalan dulu lah di sini. Oh, boleh. Dikirain
kita aku sama Merlin diajak sini tuh iya, diajak liburan ya, ya. Enggak dong, kan budgetnya belum ada ya. Ya para sponsor ya tolong. Ya, boleh lah siapa tahu ada sponsor masuk gitu kan. Amin. Nah, jadi siapa tahu Kang Akangnya gitu. Siapa? Kang Rafli. Siapa tuh punya sosial media gitu buat dipromosiin. Apa nih? Mau Instagram, Facebook, YouTube segala macam. Oke, okay. Spill. Dari spill. Duh, untuk apa ya? Instagram aja kali ya. Instagram. Rafli Rifki pakai Q, I-nya 2 yang di akhir. Wih. Yang sebelah jari, Kang Wit. Tag Merlin. Nama Instagram aku tuh Merliana OCT. OCT itu apa tuh? Ocit? Bukan dong. Octaviani itu. Oh, Octaviani. Kayaknya per bulan. Kayak sekarang bulan Juni itu jadi Jun. Gitu. Nanti Desember, Dec. Gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih, ya, Kang Rafli itu dari mana sih? Oh ya, jadi cuma nggak usah pakai Kang lah. Ya, oke lah, kita santai aja santai lah ya. Santai aja. Chill gitu. Ya chill, pedes tuh. Chili dong. Negara dong. Ya. Chili itu ya. Dari mana sih Kang Rafli itu? Aku ini dari Bandung. Ya, saya juga dari Bandung kebetulan. Bandung, jadi lahir di Bandung, besar di Bandung, tinggal di Bandung. Dan semoga menua di Bandung. Amin. Kecilnya di Bandung. Bandung saya kebetulan berada di tengah kota ya. Di mana tuh? Dekat lapang. Lapang apa? Lapang tembak. Oh, iya. Di mana tuh lapang tembak? Gak ada sih di sana. Dekat Tegalega lah. Oh, Tegalega. Jadi daerah situ Tegalega. Tahu nggak Tegalega? Tahu. Itu ya yang gede. Ya. Gede, lega. Yang sebelahnya nih kita kan belum tahu gitu dari mana sih gitu kan. Saya juga dari Bandung, dari daerah tahu mungkin kalian yang sering banjir tuh di mana? Ayo tebak. Semarang tuh yang sering banjir. Di mana? Sering banjir. Dayakolot. Iya, betul. Di Dayakolot. Emang sering banjir itu ya? Iya, sering banget. Banyak aliran tuh, aliran air. Sesuai. Jadi apa kita coba dong kita buat nanti ini aliran air ya, buat aliran air. Jangan aliran jangan aliran asik liburan ya. Nanti kita aliran asik, air. Asik air. Mas, pembahasan. Nah, di sini tuh banyak yang nonton namanya sebutnya metronom di sini tuh. Okay. Boleh sapa-sapa dulu lah siapa tahu. Halo, halo para metronom. Kembali lagi bersama saya. Maaf, saya ngambil alih kamu ya, maaf. Atau mau tukeran di sini? Silakan aja. Dengar-dengar nih, Akangnya dari mahasiswa dari mana nih? Dari Unla ya kalau nggak salah ya? Betul sekali, jadi aku ini mahasiswa aktif dari Universitas Langlang Buana. Yang belum tahu itu Unla ya. Kebetulan masih semester 4. Insya Allah pengennya tahun depan pengen cepat lulus. Kenapa tuh pengen cepat lulus? Ya biar bisa liburan lah. Udah capek nih kuliah. Capek banget? Capek banget tuh. Kan emang kenapa sih capek banget? Capeknya karena apa ya? Capek dengan tugas. Tugasnya aduh. Kuliah pagi, belum lagi kerja. Kerja gitu. Sekarang sebelahnya nih, dari mana juga nih? Mahasiswa juga bukan? Iya bukan dong, mahasiswi. Oh, iya. Mahasiswi dong ini ya. Gak kan mungkin mahasiswa. Kalau mahasiswa kan cowok. Iya, mahasiswi buat cewek. Cewek. Aku juga sama dari Universitas Langgeng Buana. Kenal nggak? Enggak sih. Enggak. Baru kenal tadi. Oh, baru kenal tadi. Baru kenal tadi soalnya. Kirain kenal nih soalnya ngambilnya dari Unla, sama dari Unla. Sama dari Unla. Iya. Jurusan apa kalau boleh tahu di Unla? Ilmu Komunikasi. Oh, sama. Sama ya. Ah, ini kelas apa nih ini? Kelas apa ini? Saya kelas IKOM A2. Kok sama? Weh. Kok ya, parah sih enggak kenal aku? Aduh, soalnya saya jarang masuk. Iya, salah akangnya ya. Jangan ribut di sini ya. Oh iya, maaf. Jadi itu kalian dari Unla gitu kan ke sini kami jadi narasumber kami lah gitu kan. Ya, boleh lah. Nanti kita cerita-cerita tentang gimana sih liburan kalian ya. Boleh banget. Boleh. Jadi kita nanti cerita segala macam tentang liburan, oke? Okay? Mm-hmm. Mentum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Mentum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Mantap. Balik lagi nih, metronom semua nih, balik lagi ke tema gitu kan. Kita masuk ke ngebahas tentang gimana sih liburan kalian gitu kan.
Boleh, siapa tahu para metronom di sini tuh kepo gitu. Siapa tahu di sini ada yang jarang liburan gitu kan. Pengen tahu kerja, kan. Sibuk kerja, sibuk kuliah nih. Sibuk kuliah gitu kan. Sibuk nganggur juga. Jadi siapa tahu yang lagi mungkin lagi nyetir, lagi bawa kendaraan gitu, jenuh gitu. Jadi pengen liburan, bisa ngedengerin liburan dari kita gitu, pengalaman liburan dari kita. Nah, jadi kita awali dulu dari pengalamannya Kang Rafli nih. Rafli aja lah. Oh, Rafli aja nih. Ya, Rafli aja masa panggil Kang, apalagi teh gitu. Apalagi dipanggil Tuhan ya. Aduh, aduh, belum siap itu, bahaya, belum bahaya, siap. Bahaya. Jadi kita cari tahu dulu nih, Kang Arab tuh sebenarnya pernah liburan kemana aja sih gitu. Kalau dari selama ini berarti ya? Ya, selama ini. Selama ini nih, kalau aku pribadi dari kecil sampai sekitar SMA lah ya. SMA. Kecil sampai SMA. Kecilnya segimana? Segini? Segini nih. Ah, kecilan kayak segini banget nih pokoknya. Dari kecil lah ya. Ya, dari kecil sampai ya sekitar SMA kelas 1 atau kelas 2 sering banget liburannya ke pantai. Ke pantai. Pantai mana tuh? Pantai mana itu tuh? Kebetulan Uyut saya itu yang punya pantai selatan. Ngeri banget. Uyut ada. Nah, ke biasa paling jauh pantai Pangandaran sih. Pangandaran. Ya, dari jauh. sebelum pantainya ada, sebelum keadaan Pangandaran kayak sekarang ya. Yeah. Kayak dulu masih lah masih sepi lah, gitu ya. Masih sepi. Sekarang kan. Soalnya ramai banget ya. Ramai banget, Pangandaran. Udah makin bagus lagi pantai Pangandaran juga. Fasilitas juga udah makin oke, jadi liburan ke sana enggak usah apa namanya? Gak usah khawatir lah. Khawatir gitu ya. Ya. Udah enak semuanya, segala ada fasilitasnya. Jadi sekarang mah kalau mau liburan enak gitu kan. Iya, kalau sekarang mau liburan enak. Ngomong-ngomong, kapan sih terakhir liburan? Terakhir liburan. Tahun berapa ya terakhir liburan? Ada mungkin setelah Covid. Tahun kemarin kayaknya ada, tahun kemarin. Tahun kemarin ya, berarti 2023. Oh, akhir kayaknya. Akhir, 2023 akhir. Liburan kemana tuh kalau ke pantai itu? Lagi. Ke pantai lagi. Favorit banget ya ke pantainya. Ya, cuma sekarang pantainya yang beda lah. Beda. Jadi mungkin udah bosen Pangandaran, udah tahu semua kayak gimana. Ya. Terakhir itu pantai ke Ujung Genteng. Ujung Genteng. Nah. Di mana itu tuh Ujung Genteng tuh? Itu di rumah-rumah. Ujung Genteng gitu. Di situ. Oh, di situ liburannya ya. Iya, jadi ya di situ aja. Di sekarang. Ujung Genteng. Di Sukabumi, Sukabumi. Sukabumi, Sukabumi. Ya. Coba kita tanya ke sebelahnya ya kita. Siapa tahu nih kayaknya nih. Kelihatannya sibuk. Sibuk terus gitu nih, ya. Kayaknya nih. Gak tahu jarang liburan nih. Ya. Di rumah terus nih kayak apa? Kayak Magico. Kemana nih Teh Merlin kalau liburan nih biasanya tuh? Aku biasanya ke daerah-daerah Garut sih. Garut? Jadinya, iya, sekalian pulang kampung juga. Oh, jadi sana berarti ya. Teh Merlin tuh orang Garut aslinya tuh ya. Biar para metronom tahu kalau Teh Merlin tuh orang Garut. Siapa tuh di sini ada orang Garut gitu yang kedengerin ya. Bisa siapa tuh tetangganya Teh Merlin gitu. Ya siapa tuh ada saudara juga gitu ya. Nah, siapa tuh saudaranya Teh Merlin. Kalau lu lagi di Garut ketemu nih siapa aja nih. Iya. Orang Garut. Garut mana nih? Garutnya tuh apa ya namanya? Aduh, aku kurang tahu pokoknya. Kedungora. Enggak, bukan. Bagenit kebelah sana tuh apa ya? Wah, enggak tahu saya. Iya, saya juga enggak tahu. Aduh, saya orang Bandung, misalnya wilayah Garut. Biasanya Teh Merlin tuh kalau liburan tuh ke Garut ya? Iya. Ada apa sih di Garut gitu? Ada domba. Wah, domba Garut. Sari, sering diadu kayaknya, sering diadu ya. Kelihatan juga. Banget ya. Kelihatan. Sering diadu nih. Para metronom, jadi kalau mau adu kepala, kepala aja. Boleh, boleh. Ya, domba nih. Bentar lagi ini Idul Adha loh. Oh iya, iya. Bentar lagi domba Garut. Ya. Siapa tahu yang mau pesen kambing gitu kan, ke Teh Merlin orang Garut. Jualan juga jangan-jangan. Enggak. Kirain orang sana semua jualan. Enggak semuanya. Cuma liburan aja ternyata ke Teh Merlin itu ke Garut. Ngapain aja sih biasanya liburan? Ya, kayak ke tempat-tempat gitulah. Oh, ke tempat-tempat gitu ya. Ya tempat kayak, apa? Apa itu gitu tempat dulu. Tidur. Enggak juga kan tempat tidur kayak ini apa sih? Sabda alam ya. Tuh. Oh, sabda alam. Ya, dalam kalian tahu sabda alam? Tahu. Tahu. Selain sabda alam saya juga tahu sabda Rasul. Aduh. Emang ini Arab banget gitu kan ya, dari mukanya juga gitu kan. Sering berendam. Sabda alam belum pernah, cuman pernah di ini. Derajat. Nah, kemiringan berapa itu? Jadi berendam sambil gini nih. Aduh. Miring tuh. Kalau Teh Merlin kan aslinya dari Garut nih, sering liburan ke Garut.
Kalau Rafli sendiri nih dari mana? Dari Arab nih jangan-jangan. Enggak dong. Kebetulan saya dari Bandung. Dari Bandung. Asli. Asli. Asli Bandung, lahir di Bandung, tinggal di Bandung, kuliah di Bandung, sekolah di Bandung. Alhamdulillah semuanya kerja Bandung. Kerja di Bandung. Kuliah di Bandung. Jodoh orang Bandung. Semoga ya. Amin. Nah, kan tadi tuh pengalaman liburan gitu kan. Ya. Sering pada metronom juga pasti pernah liburan nih. Ya. Cuman ya, para metronom juga pasti pengen tahu sih apa sih, apa yang pengen dituju gitu, kemana sih liburan, kemana gitu, misalkan keluar negeri, atau keluar pulau, atau keluar alam, keluar rumah. Keluar rumah juga kalau itu. Kalau dari aku pribadi sih pasti ada ya, apa namanya, list. Pasti list. Berlin, ya, Berlin juga pasti punya. Ya pasti ada. Mungkin aja, sejauh ini aku masih belum tahu ya, apakah sama atau enggak nih. Cuman kalau wishlist aku tuh pengen sebelumnya nih ya, aku coba cerita nih, boleh gak nih? Boleh dong. Jadi selain ke pantai itu, aku juga sering naik gunung lah. Naik gunung sama siapa itu tuh? Sama teman-teman lah. Ke gunung mana nih? Yang ada di Garut. Apa tuh? Tebak lah, masa orang Garut? Soalnya gak mengerti gunung ya, jangan ikut mengerti dong. Gunung masih ada di sana, gak akan kemana-mana juga bisa diikutin. Kayak ke Papandayan pernah, Cikuray pernah, terus gunung apa ya, satu lagi yang pokoknya kalau di puncaknya itu Ciremai? Bukan. Aduh lupa pokoknya ya, kayak naik gunung banget. Suka lah sering gitu, jadi kayak aku kalau liburan tuh ke yang alam. Alam Sunda. Aduh, makan dong itu. Laper kayaknya. Laper nih. Alam Banjar enggak? Enggak dong. Jadi ya liburan aku tuh lebih suka yang berbau dengan alam lah kayak gitu. Dengan alam. Oke. Okay. Jadi untuk keinginan atau wishlist aku. Iya, wishlistnya nih kemana nih gitu. Pengen sih ke gunung-gunung di Jawa kayak apa ya? Rinjani. Itu bukan di Jawa. Oh, bukan di Jawa ya. Maaf saya. Ke Mahameru. Mahameru. Argopuro, Sindoro, Sumbing. Selamat. Banyak banget ya. Pokoknya pengen masih ada beberapa gunung yang pengen di daki lah ya, kayak gitu. Daki. Jadi siapa tahu para metronom di sini tuh ada yang pengen ke gunung gitu, bisa bareng nih sama Kang Rafi gitu. Ya, siapa boleh. Tahu dia buka open trip, soalnya dia juga buka open trip ke Gunung Agung. Oh, Gunung Agung. Ya. Kalau ke Masjid Agung buka enggak? Iya dong. Nah, sekarang kita wishlistnya Teh Merlin nih, siapa tuh Kang Arab pengen tahu. Kayaknya enggak deh, masa. Oh, kayak naik gunung banget sih. Bawa itu apa tas segede gitu. Berarti para metronom nih sekarang yang pengen tahu gitu, kalau Teh Merlin tuh kemana sih wishlistnya gitu, liburannya mana, liburannya. Yang pertama kayak aku pengen ke daerah Bali mungkin ya. Oh, daerah Bali ya. Jauh bagus juga sih. Ya keren. Pengen sih kesana, pengen. Belum pernah ya, pas juga nih belum pernah nih ngomong. Siapa tahu ya Merlin mau ngajak kita ya. Iya, siapa tahu dia ajak ya. Para metronom juga siapa tahu diajak. Ya, semua para metronom lah ajak lah. Boleh kalau saya punya uang banyak gitu. Amin dulu ya. Siapa berarti tahu. Merlin lebih suka pantai berarti ya? Iya, ya. Berarti lebih suka ke pantai. Suka yang panas-panas. Ya, suka yang panas-panas. Suka yang laut-laut. Suka yang laut-laut. Suka yang asin-asin berarti. Asin-asin. Keringet gitu. Asin-asin. Asin-asin nih. Jadi para metronom juga nih sebenarnya pasti pada pengen liburan gitu. Iya. Cuman kadang bingung mau kemana gitu kan. Nah, siapa tahu dari Akang Teteh ini tuh, dari Kang Rafli, dari wishlistnya Teh Merlin gitu, para metronom bisa jadi ada apa namanya? Gambaran. Pengen pergi ke sana gitu. Nah, jadi pasti kan liburan gitu kan, Akang Teteh liburan gak mungkin happy-happy aja gitu. Iya. Kadang kalau ngeroin biayanya kan gak happy ya. Nah, itu yang bikin jadi ya, niat healing jadi hilang. Ya, hilang. Hilang tanpa bilang. Iya, aduh, best on true story. Ya, cepat tuh gitu ada pengalaman buruk gitu. Jadi para metronom ini tuh pengen tahu sih. Jadi bisa antisipasi gitu kalau pengen liburan tuh gimana sih biar persiapannya, biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau dari aku sendiri ya. Ya. Pengalaman buruk sejauh ini alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Gak ada, cuma satu ya paling masalah. Apa itu? Inilah. Oh. Gatal. Itu perlu digaruk kayak. Ya paling enggak ada sih pengalaman buruk yang sampai gimana-gimana gitu. Oh. Cuman kalau untuk persiapan apa yang harus dilakuin, ya mungkin kayak kita harus tahu dulu
daerah di sana tuh kayak gimana misalnya. Kalau yang suka para metronom nih, yang suka naik gunung harus tahu dulu medannya kayak gimana. Medannya, suhunya atau enggak treknya, terus transport kesananya kayak gimana. Okay. Apa aja yang harus dibawanya, dipersiapinnya, logistik selama di sana tuh harus tahulah. Jadi jangan asal, kadang sekarang orang-orang kayak ah yang penting mah pergi aja, pergi gitu aja tanpa memikirkan hal yang itu emang wajib diperhatikan gitu. Berarti harus ada yang udah berpengalaman gitu. Yeah. Kalau lebih bagus. Ya, lebih baiknya sih kayak gitu, ada yang udah berpengalaman. Jadi kekitanya juga enak. Ya. Yeah. Enggak was-was. Enggak was-was gitu. Karena udah ada yang pengalaman gitu kan. Iya. Yeah, dan misalnya kalaupun terjadi sesuatu, orang yang berpengalaman pasti kan lebih paham lah cara menangani atau mengatasi ya, kayak gimana kayak gitu. Bener-bener. Jadi mau liburan itu bukan hanya gunung ya, misalnya mau liburan kemana pun gitu ya, ya kita harus tahu dulu di sana tuh kayak gimana dan kita mau apa aja sih gitu. Okay, jadi okay. Biar kitanya juga liburannya tenang, happy tenang kayak yeah. Gitu. Sekarang dari pengalaman Teh Mer ini gimana nih pengalamannya nih? Pengalaman buruk sih. Gitu. Sejauh ini aku belum pernah ngalamin hal buruk, paling ya kena macet doang. Kena macet, iya. Mungkin liburannya waktu lebaran. Iya. Iya. Jadi ngambilnya nih libur-libur panjang ya. Yang orang-orang pada saat liburan juga, juga gitu kan, gitu. Jadi macet ya. Gitu ya. Jadi timer itu cuman buruknya macet gitu. Iya macet, itu kan buruk juga. Makanya berlama di jalan. Malam teh. Ya. Hmm. Tapi menurut saya sih siang lebih oke. Malam siang teh. Panas. Iya sih, jadi biar menghindari macet kan, malam ya, lah, malam jadi sepi juga di jalan tuh, jadi nggak akan apa namanya, nggak stres di jalan ya, iya nggak stres, boleh kan niatnya pasti liburan kan, ya, ngilangin stres kan, ya. Ya, masa di jalan stres ya, iya, malah betul ya, makin stres nah, ya, iya, benar. Kita niat liburan malah makin stres, stres banget jadinya kalau macet tuh kan, iya, jadi mungkin itulah para metronom jadi pengalaman dari buruknya liburan gitu loh dari Kang Rafli sama Teh Merlin gitu. Ya itu sebagai pelajaran. Pelajaran aja ya, siapa ya. Tahu jadi. Jadi kedepannya teh harus kayak gimana kita gitu. Jadi lebih apa namanya lebih aware lah. Lebih aware gitu ya. Jadi bukan masalah kita yang penting senang, tapi hal-hal namanya hal-hal yang kecil itu nggak diperhatiin yang malah ngebuatnya kita jadi nggak liburan. Liburan gitu. Gitu ya benar-benar. Jadi emang harus diperhatikan banget lah oleh para metronom sekalian. Yeah. Oke, jadi para metronom itu kalau mau liburan bisa nih dengerin lagi gitu dari kita. Gimana sih pengalaman liburan mereka gitu, tempat-tempat yang bisa dijadiin destinasi yang kalian inginkan gitu dari para metronom. Kalau ada yang suka naik gunung, kita muncak bareng. Boleh. Tuh, muncak bareng sama langsung ke IG-nya Kang Rafli ya. Ya, boleh. Boleh. Apa IG-nya tuh, Kang? IG-nya tuh Rafli Rifki. Ija 2, Bakiku. Dan aja nanti kita healing bareng gitu. Healing bareng lah. Okay. Mungkin para metronom itu dari pengalaman teman-teman kita ya, dari Kang Rafi dan Kang Merlin. Kita lanjut nanti kita pembahasan yang lain gitu kan. Boleh okay. Banget. Jadi para metronom boleh, itu boleh. Tahu gitu apa sih yang harus dihindari, ya. Yang harus disiapkan nah, gitu. Jadi mungkin juga dari Merlin sendiri juga kalau apa namanya liburan kayak misalnya ke pantai mungkin apa aja yang harus dipersiapinnya apa aja yang dihindarinya kayak gitu yeah. Karena kan yeah. Merlin lebih suka yeah. Ke pantai nih daripada takut gitu kan kalau malam-malam gitu kan nggak tahu ya kita cuaca alam gimana gitu. Yang tahu itu cuma alam Sunda cuacanya panas. Itu tempat makannya. Oh iya. Itu pemakanannya di situ. Oh iya, di panas. Kan live cooking. Aduh, di panas gitu. Jadi, itulah sobat metronom dari pengalaman teman-teman kita dari Kang Rafli, Teh Merlin. Oke, jadi kita nanti berbincang-berbincang lagi di Metrum Radio gitu. Jadi, Metrum Radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Balik lagi nih sama saya. Tepuk tangan dong. Hey. Balik lagi nih sama saya Putra ya. Dan di sini ada narasumber baru nih.
Boleh dong, kita kenalan dulu nih para metronom itu tuh pengen tahu siapa sih sebenarnya kamu sosok gitu, yang sosok misterius. Yang misterius ini. Waduh, waduh, waduh. Gitu. Siapa nih, kenalan dulu dong, para metronom kan pengen tahu siapa gitu. Oke, kenalin gue Hamdan Sakuro. Ya masih sama berteman dengan ini. Masih teman-teman kita juga masih ya. Teman-teman juga gitu. Nah, jadi Kang Hamdan tadi itu ya. Mau dipanggil Kang atau Mas Dri? Enaknya sih Mas ya. Oke. Soalnya saya dari Jawa dari gitu. Dari mana nih? Dari Jawa tahu. Gitu biar Mas. Mas. Mas Bro. Mas, Jawa mana Mas? Dari mana Mas? Jawa aja Mas. Kebetulan dari Jawa Tengah nih. Jawa Tengah nih. Mapak Pride. Di mana nih? Cilacap. Bukan. Oh, bukan. Apa nih? Warteg. Bahari. Tapi tetangganya. Oh, Tegal. Brebes. Oh, Brebes. Iya, kurang tahu ya. Kalau asin dari Brebes. Iya, itulah. Bawang berarti bawang. Bawang goreng. Sukanya bawang goreng. Wah, suka jangan doang. Ditanya, ada enggak di bawang enggak? Kalau kita udah ngerasain mah pasti enak ya gitu kan bawang gitu. Jadi Kang Hamdan ini tuh dari Brebes ya. Mas nih pengennya jangan Kang ya. Mas. Oke, Mas Hamdan dari Brebes. Tua banget. Itu biasa dari Sunda. Yes. Dipanggilnya Kang gitu. Jadi kita panggil Mas aja nih sekarang. Jadi Mas Hamdan itu tuh katanya pengen cerita-cerita, pengen ngobrol sama nggak kita. Cerita sih, gitu. Cuma pengen tampil di frame aja. Pengen ikutan ngobrol-ngobrol katanya bersama kita gitu, sama saya Putra. Kayaknya ada sesuatu yang pengen diutarakan kayak enggak sih. Saya enggak bisa diem aja gitu. Saya kasih tahu nih. Pengen. Wah, keluarin nih. Wah, apa tuh kayak pengen ngomong apa sih di sini gitu? Enggak sih, sebenarnya biar semua orang tuh tahu Brebes gitu. Wih, mana sih itu Brebes tuh? Tepuk tangan dulu dong buat Brebes dong. Siapa tahu ada ini ya, penonton dari ini, metronom dari Brebes. Iya. Siapa tuh ada metronom dari kayaknya Brebes tuh, gitu. Brebes tuh kota kecil, bukan kota juga sih. Kabupaten. Bukan kota gede kayak Bandung gitu. Bukan, kabupaten, cuma kabupaten. Enggak ada kotanya. Tapi pusat ada sih. Ada. Alun-alun. Alhamdulillah ada. Masjid Agung. Tapi Masjid Agung ada. Katanya nih bahasa Jawa alun-alun asal kelakuan apa itu tuh? Alun-alun. Keren. Pelan-pelan yang penting apa? Yang penting apa? Juara. Ke jalan. Pelan-pelan. Alun. Kelakon. Oke, jadi kita santai aja gitu, pelan-pelan, jangan buru-buru gitu kan. Jadi kita balik lagi nih, kan tadi kita lagi ngebahas liburan ya. Liburannya pengalamannya Kang Rafli dan tadi narasumber sebelumnya yang Teh Merlin itu nih. Jadi para metronom juga pengen tahu gitu kan, Kang Hanam di sini pasti pengen cerita juga dong pengalaman liburan. Mungkin punya, kalau tadi dari aku sama Merlin, aku lebih apa ya? Lebih interaktif gitu, lebih gunung. Ya. Merlin mungkin lebih pantai. Mungkin Hamdan sungai. Wishlist dulu atau langsung pengalaman nih? Ah, kasih kita pengen tahu pengalaman dulu ya. Pengalaman dulu lah. Pengalaman lebih ke ini sih. Ke mana? Lebih ke enggak jadi terus. Oh, enggak jadi terus. Kayak planning tuh udah ada nih. Planning udah ada, tapi orangnya sorry ya bro, gue ini gak bisa dateng. Aduh, itu pengalaman. Itu termasuk pengalaman kan? Benar, pengalaman. Pengalaman buruk. Sejauh ini mungkin yang aku rasain kan, mau kesini, oke guys, berangkat, jadi. Gitu. Ini, kalau ini, jadi. Kalau orang-orang di sana pasti adalah PHP gitu. PHP dan ini ya, udah gak usah sedih mas ya mas. Nanti mungkin kita liburan aja mas ya. Kita liburan bareng nanti. Bareng metronom semua nanti kita liburan lah kapan-kapan ya. Kebetulan enggak pernah liburan nih kalau di Bandung. Wah. Jadi mau diajak kemana nih? Kemana ada nih? Sukanya kayak gimana dulu nih? Mau yang alam-alam? Alam-alam dong, Pak. Ada alam Sunda. Alam Sunda apa? Wah, enggak tahu itu, nih. Wah, jadi kayak kasih tahu. Itu adalah sesuatu tempat ya kayak buat liburan. Namanya aja udah alam. Alam banget itu pokoknya. Alam banget kayak alam Nasroh apa? Wah, wow, itu. Coba ngaji dulu dong. Jadi itu bukannya. Alam Sunda itu jadi sesuatu yang kekayaan alam yang ada di Sunda. Jadi tanamannya ada. Hewaninya ada. Semuanya ada lah dia. Dan bisa dinikmati langsung di situ. Panas-panas juga. Dinikmatin gimana nih? Nah, para metronom belum tahu nih kayaknya sama nih. Kasih tahu alam sudah dulu nih. Sabar-sabar banget nih.
Dari Brebes ke Bandung? Iya tuh, apa itu? Udah berapa lama Sunda. Emang di Bandung sih? Tapi gak tau alam Sunda gitu. Baru kemarin. Baru kemarin nih, jangan-jangan. Iya sih. Atau baru tadi datang? Baru 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun berarti lama juga ya. Udah lumayan lama. Berarti ini bener sih jarang liburan ya. Emang jangan jujur banget gitu. Jujur gitu ya. Banget. Jangan disepi. Emang jujur, jujur itu penting ya para metronom. Jadi para metronom juga harus jujur gitu kan. Karena jadi, orang Jawa itu jujur-jujur. Wih, orang Jawa jujur-jujur. Tapi teman-temannya itu jujur lah, kenapa gak jadi liburannya? Nah, kenapa apa nah, tuh? Itu tuh. Biasanya ini sih, lebih ke... Masalah apa tuh? Ngedate sama pacarnya. Wih, ngedate. Cuma gara-gara itu... Langsung cancel. Jadi ya, cancel. Kasihan banget. Pada liburan kan gak tau kapan lagi ya. Iya. Meet-time sama teman-teman kan ya... Ya gak ada yang tahu umur ya. Iya. Cuma tahu Mas Hamdan umurnya panjang. Dia pengen. Jadi bisa, kita bisa liburan gitu ya, Mas. Mas Hamdan sendiri di Bandung itu sibuk ngapain sih? Ya, sibuknya sih lebih ke ngampus ya. Lebih ngampus. Oh, dikirain kayak sibuk ini saya mau ngapain gitu. Iya sih itu. Gitu sih kalau lagi di kosan itu anak rantau. Anak rantau. Bingung ngapain nih gitu. Berarti ngampus sih, ngampus kuliah kampus ya. Ngampus. Di mana tuh kampusnya? Kampusnya seperti kalian ya, masa lupa sih? Waduh, oh, ternyata iya. Teman kita waduh, ini, waduh. Dilupain gini ya? Jadi para metronom juga biar tahu nih, kalau sebenarnya kita tuh semua temenan, satu grup lah kita. Cuman nggak satu grup ah? Ya, dia boleh diri nih kayak ini. Jadi kita sebenarnya satu grup, satu kelas ya. Ya, satu kelas. Kita lagi pengen berbincang-bincang gitu dengan teman-teman kita yang di rantau gitu. Mungkin Mas Hamdan ini juga kalau di Bandung sendiri liburan banyak lah tempat-tempat liburan. Nah, bisa ke Lembang. Benar, benar bisa ke Lembang. Ke Mas Hamdan sendiri di Bandung pernah ke Lembang? Pernah kemana nih? Ke Lembang yang dekat dulu nih. Entar dulu pertanyaan yang mana dulu nih? Pernah kemana sih di Bandung gitu? Ke Lembang nih. Ya, pernah enggak? Nah, ke Lembang deh. Lembang. Pernah enggak? Kebetulan belum nih. Ya, Lembang. Belum pernah ke Lembang? Belum pernah. Lembang. Belum pernah. Terus Pangalengan lah. Pangalengan. Jauh sedikit. Ya, dia enggak tahu Pangalengan itu di mana. Mau ke arah ya bisalah ke Cianjur lah, Pangalengan bisa. Kan? Ya, bisa. Belum, belum. Belum. Sayangnya belum nih. Itu padahal belum ada yang ngajak nih. Itu tempat wisata alam ya. Ya, para metronom itu kan nggak tahu kalau Mas Hamdan ini jarang liburan gitu. Kelihatan banget. Kelihatan banget. Nggak tahu. Yang banyak tempat liburan belum pernah. Tapi kan para metronom juga pengen tahu gitu kalau Kak Hamdan tuh sebenarnya di Bandung pernah kemana aja sih? Masa cuma diam di rumah doang? Di apa? Di kosan? Di kosan. Siapa tuh di apartemen gitu kan? Wih, tapi liburan nggak pernah dia. Wih, apartemen mana tuh? Jardin gitu. Jadi Mas Hamdan itu pernah kemana aja sih di Bandung? Kebetulan masih sekitar Dago lah. Wih, Dago. Nongkrong ini enggak diajak ke mana sih yang warung-warung itu? Warung. Oh, warung ibu. Bukan. Warung kopi. Warung bukan. Kopi apa nih? Warung steak. Tebak-tebakan nih di sini nih. Warung Madura nih. Warung itu di Dago atau di DO? Apa tuh? Warung ADD? Tong-tong juga. DO itu bukan Dago. Salah. Berarti liburan ke ADD, berarti dia lebih suka makan mungkin ya. Dia lebih suka mie kayaknya, makan mie. Feelingnya makan mie gitu. Tadi aku lebih suka ke alam. Kan tadi nanya kemana aja gitu. Berarti itu menurut Mas Hamdan itu liburan itu tuh? Kan keluar dari kosan. Berarti segala sesuatu yang keluar dari kosan, liburan. Keren. Tapi aku pengen tahu lah. Misalnya kalau di Brebes, kan kalau di Bandung liburannya mungkin daerah atas ya. Iya. Kayak ke Kebun Teh, Pangalengan, Ciwidey lah, sekitar-sekitaran Bandung. Iya. Pantai juga ada sih. Garut. Cuman jauh ya. Ya, cuman rada jauh sedikit jauh. Lah. Pak, gimana? Pantai enggak ada? Ada. Cuman agak jauh sedikit dari Bandung. Kalau di Brebes tadi kan sedikit gak? Menyinggung. Kenapa enggak ada pantai katanya? Emang ada apa sih di Brebes? Emang Brebes ada pantai nih. Ada pantai. Ini Mas sedikit sombong dulu ya. Boleh Brebes tuh. Sebenarnya para metronom itu enggak suka kesombongan. Iya, bukan. Cuman para metronom itu memberikan kebebasan untuk Mas Hamdan. Bolehlah sombong sedikit gitu. Apa nih sombongnya? Kalau di Brebes kan lebih ada dua sih, alam yang tinggi sama alam yang daratan. Contohnya pantai sama
pegunungan. Itu di Brebes banyak tuh. Banyak pantai. Banyak pantai. Gunung juga banyak. Gunung juga. Pantai ada. Apa aja sih di Brebes? Kita juga baru tahu kalau di Brebes ada pantai. Dikirain Brebes tuh kayak di peta ada enggak Brebes? ada dong. Ada. Belum tahu. Ada. Wilayah Brebes. Eish. Ada pantai. Ada pantai apa aja nih di Brebes nih? Kalau di Brebes tuh ada pantai namanya Randusanga, itu Randusanga lebih ikonik. Randusanga. Jadi para metronom tahu enggak sih Randusanga di mana gitu? Enggak tahu sih kayaknya. Tahu ya kayaknya. Pasir putih. Lebih ke coklat sih. Wah, oh, berarti pasir impun kalau. Duh, merung dong itu. Lebih ke ini pasir sampah. Berarti secara enggak langsung Mas Hamdan itu peduli lingkungan gitu ya. Iya, tuh. Liburan tuh. Sayangnya tuh pasir pantai di Brebes itu kotor-kotor. Jadi emang sangat disayangkan. Kita liburan juga harus sambil ngejaga ya biar alamnya tetap lestari. Iya, harus. Iya, harus. Jadi jangan lah. Jangan kita buang sampah gitu kan. Kotorin gitu. Jadi kita juga harus bisa menjaga gitu ya. Benar. Jadi para metronom nih, kalau mau liburan berarti tipsnya harus ngejaga alamnya itu juga berarti ya, nggak boleh buang sampah sembarangan. Plastik sampah dari rumah. Jadi nggak nyampah gitu ya. Kita kan niat liburan pengen tempat yang nyaman, benar. Tapi ninggalinnya nggak nyaman. Aduh, itu tinggalin siapa sesuatu tuh? Sesuatu hal yang tidak baik lah ya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tindakan yang sangat bodoh. Tadi pantai. Terus ada apa lagi? Gunung katanya. Gunung. Nih, suka naik gunung nih. Betul. Mas Abner suka naik gunung? Enggak sih. Wah, enggak suka. Sukanya naik apa nih? Naik kuda, naik tangga. Naik klasemen. Wih, pinggir-pinggir nih. Saya meninggal prinsip juara. Ada apa tuh kemarin rame-rame? Saya nggak ngerti nih, soal gini-gini nih. Ya gunung pengen tahu sih. Gunung sih lebih ke bukan daerah Brebes sih, lebih ke perbatasan. Cuman Brebes masih masuk wilayahnya mungkin. Kalau nggak salah itu. Waduk. Itu. Wah, bohong itu. Itu mah berarti gunung bohong ya? Itu gunung bohong. Master aja kalau gitu gunung bohong. Bukan. Master gunung batu. Oh iya, lupa. Gunung bohong di mana ya? Gunung bohong di bukan waduk Cimahi. Itu, Bro. Cimahi. Oh iya, Cimahi. Waduk Cacaban. Waduk Cacaban. Cacaban. Tempat apa itu tuh? Itu lebih ke air terjun gitu. Jadi kita bisa seru tuh main air-airan tuh, bas-basan. Soalnya kan di sini para metronom itu nggak tahu kan, waduk apa tadi? Waduk Cacaban. Boleh diceritain dong itu tuh kayak gimana sih situasinya biar bisa menggambarkan lah. Gitu. Situasinya lebih ke hutan sih. Hutan. Masih hutan. Berarti masih kehitung asri. Lumayan asri berarti ya. Masih belum kejaban berarti ya. Masih kejaga lah di situ mah nggak kayak pantai tadi ya. Kurang dieksplor aja lah sama. Orang-orang sana gitu. Itu tinggi-tinggi. Apanya tuh tinggi-tinggi? Apa? Gunung ya? Maksudnya air terjun. Oh, air terjun. Ya, lumayan lah, lumayan. Tapi kalau terjun gitu bebas gitu airnya. Mati dong. Enggak gitu dong. Kasih tahu dong para sobat metronom yang tadi apa waduk apa itu? Waduk Cacaban. Biar pada ke sana gitu, tapi harus menjaga alamnya juga biar wisata Brebes tuh makin maju gitu. Jadi banyak orang yang mengenali kan kalau Bandung hampir tiap weekend tuh banyak ya. Banyak ya. Kalau enggak ke apa mana yang pantai apa di mana ya? Pangandaran. Kalau nggak Pangandaran lebih ke Jogja ya, orang-orang Bandung. Garut ya. Masih ada Garut. Oh, Garut. Tuh rumah itu ya, tadi nasional kita tadi dari orang Garut. Jadi gimana nih buat para metronom yang nanti mau ke waduk itu, siapa tahu cobain ke sana gitu atau bisa diakses lewat susah nggak sih kendaraannya ke sana? Lumayan sih jelek gitu jalannya. Mungkin karena ini ya belum expose ya. Karena belum, masih sepi juga ya, gitu kan. Masih beda. Sepi juga jadi pemerintah juga enggak. Ya pemerintah juga ya udah ngelihat ke masih itulah, sepi gitu kan. Itulah. Kalau udah rame baru benerin. Ada dana baru dibenerin. Ya enggak salah juga ya. Sabdan tadi mana ke Dago di Bandung tuh ya. Kenapa enggak pernah ke LN yang deket-deket ke Braga? Kalau nalut kan dari Brebes tadi tuh waduk tuh. Kalau di Bandung kan pasti masa diam di kosan terus. Masa ke Dago doang. Liburan saya tuh lebih ke pasar. Pasar. Ya, healing saya tuh kenapa ke pasar. Tuh ke pasar tuh? Ngetrif. Oh, ngetrif. Pasar mana tuh? Ya
nggak salah lagi kan gede banget. Pasar Cimol ya. Iya. Berarti liburannya, liburannya ini udah tiga orang yang liburannya berbeda mungkin. Hamdan iya. Liburannya lebih suka liburan ke pasar, aneh nggak sih? Nggak aneh. Cuman mungkin sambil usaha. Ada gelo. Nggak dong. Rada gelo siok wae. Nggak sih gitu lah. Masih gitu ke Cimol berapa kali nih ke pasar? Lumayan sih. Sering. Ngapain sih di sana tuh Mas Hamdan? Gue tuh kalau ke pasar tuh ngetrif buat jualan di sini lagi. Sambil jualan kan ngampus sambil jualan di Bandung tuh produktif banget berarti ya. Produktif berarti ya. Enggak mahasiswa sih. Keren ini mah keren. Bekerja keras ini mah. Jadi buat cari-cari tambahan. Nah, buat liburan dijual lagi secara online enggak gitu. Dong buat wishlist. Iya sih, wishlist liburan. Pasti kan merasa inilah kalau kayak segala sesuatu aktivitas yang kita sering lakuin kan lama-lama jenuh. Iya, jenuh. Mungkin iya. Kan masa enggak pengen liburan. Iya sih. Iya sih. Pasti pengen ke alam-alam gitu kan. Liburan sih. Tapi pernah enggak sebelumnya nih? Kemana nih? Ke alam lo liburan kemana gitu? Ya kan kalau di Brebes kan banyak tuh. Dekat itu dari rumah. Dekat. Lumayan lah 1 jam. 1 jam jauh ya lumayan ya. 1 jam perjalanan. Bener 1 jam apa? Apa satu itu? Jam di Bandung. Di Bandung. 1 jam di Brebes dengan di Bandung secara perjalanan kan beda. Kalau 1 jam bener. Di kita paling cuma 5 kilo. 1 jam sih berarti. Yang 45 lah, 45 menit lah. Mungkin kan kalau secara waktu gitu para metronom bingung seberapa jauh sih kan. Nah. Siapa tahu naik pesawat sejamnya kan udah sampai Bali gitu kan. Kalau dari sini ke sana berapa kilometer lah gitu biar gampang. Kurang tahu tuh. 50 ada 50. Jauh banget lah kalau jangan nanti tiba-tiba masuk ke harga maju. 50. Soalnya penjual kan. Bawa-bawa ini. Personal. Gini nih. Siapa tuh para metronom juga kan tadi nih ke mana waduk, siapa tuh yang pengen ke sana. Air terjun. Terus Mas Hamdan juga dari Bandung, dari Brebes ke Bandung. Terus suka nge-trip, dijual lagi. Kita mah di sini bebas lah ya, boleh promosi lah sedikit-sedikit buat para metronom, siapa juga yang suka thrifting gitu. Siapa tahu boleh promosi, kita mah baik. Siapa tahu. Celana aja 3 buat kita ya. Baju lah 1. Yang penting mah dibayar. Ya kalau lagi kalian lagi nyari-nyari celana atau kaos-kaos gitu bisa cek IG si Everywhere. Oke. Jadi situ jualan. Oh, ini juga. Contohnya nih. Wih. Bisa nih. Berapa nih? Buat dipakai liburan kayak cocok nih ke. Nah, buat liburan cocok nih. Habis tek lah kita nego-nego. Oke. Jadi tadi pengalaman Rafli udah, pengalaman Hamdan udah. Tadi sebelumnya Merlin juga udah gitu. Jadi para metronom ini udah tahu gitu pengalaman-pengalaman liburan kalian gitu. Betul, tips-tips tahu. Dari kalian apa sih sekarang buat liburan lah. Kayak tadi kan menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan. Berarti kan udah ada apa namanya? Yang testimoni nih bahwa tempat wisatanya di situ masih kurang bersih lah. Berarti kan itu dari kitanya yang enggak ngejaga, kurang-kurang ngejaga gitu. Berarti yeah. Emang kita liburan juga jangan mikirin happy-happy tapi iya enaknya doang tapi doang, itu kan buat generasi selanjutnya anak cucu kita mungkin liburan ke mana tadi pantai Pak? Pandusangan sama waduk apa tadi? Cacaban. Nah, waduk Cacaban siapa tahu para petolong. Iya tuh. Tiba-tiba ada yang pengen ke sana lihat-lihat browsing gitu. Ternyata bagus pengen ke sana gitu. Tapi pas datang ternyata airnya coklat. Gimana tuh? Ya kita harus ngejaga. Ya, ngejaga dong. Harus. Intinya ngejaga. Kita mau kemanapun liburannya kita emang harus apa ngejaga lah ya, ngejaga ya, alam lestari terus lah ya betul jadi kita yang nyaman yang nanti mau kesana pun jadi nyaman. Nah, itu kan dari tadi dari Rafli nih sekarang dari Mas nih gimana nih Mas tipsnya Mas tips liburan nih iya ya sama sih untuk ngejaga kebersihan gitu jangan yang penting jangan neko-neko lah neko-neko. Di alam gitu yeah. Jangan neko-neko apa sih neko-neko. Neko-neko tuh aneh-aneh lah. Oh, aneh-aneh. Jangan aneh-aneh, jangan kelewat batas aneh-aneh, lah. Jangan kelewat batas. Menghargain lah. Jadi saling menghargai juga ya. Menjaga iya. Alam. Juga takutnya kan kalau di Indonesia tuh sering yang mitos-mitos kalau nggak menjaga tuh nanti diikuti gitu. Waduh, takut. Mungkin kan. Sering ya diikutin ya. Diikutin siapa nih? Tapi kalau mitos-mitos, gue
nggak percaya sih. Kalau nggak percaya, wah ternyata. Tapi ya, yang penting jangan rusuh aja ya di alam, jangan rusuh lah. Nggak nantang. Jangan nantang. Yang penting ngejaga alam gitu. Oke. Jadi supaya ini ya apa tetap lestari tadi alam tuh, jadi tetap bagus lah, tetap asli gitu. Nah para sobat petronom juga nih, siapa tahu tadi ada tips dari Kang Hamdan, dari Rafli gitu yang bisa jadiin untuk kalian berlibur gitu. Dan tadi ada apa wishlist dan pengalaman baik ataupun buruk gitu. Jadi para sobat petronom pun bisa mempertimbangkan gitu untuk liburan itu kemana atau ngapain gitu. Oke, mungkin kita cukupin ya dengan pembahasan kita. Udah berapa jam nih kita? 5 jam nih, gak kerasa 5 jam ya. 5 jam ternyata. Jadi ada salam-salam gak buat para sobat petronom nih dari akang-akang sendiri gitu? Salam buat apa namanya? Buka. Mama, Abi masuk di ini langsung selesai atau? Enggak dong, nanti saya closing sendiri. Oh. Berarti bakal ada pembahasan. Bukan ada tambahan lagi nih. Kayaknya yang di belakang pengen cerita juga nih. Pengen cerita juga nih. Iya, nih. Pengalaman. Kayaknya boleh nih, tambah sesi juga. Waktunya juga masih panjang gitu kan. Para sobat petronom, kita tunggu ya sesi berikutnya gitu. Untuk pengalaman lagi. Cerita lagi, pengalaman lagi. Oke, para sobat petronom, terima kasih yang udah dengerin sampai sini. Jangan lupa kayak apa tadi, menjaga ya, ya kalau mau liburan menjaga kebersihan. Saya tegang nih saya nih baru pertama kali gitu. Oke, para sobat petronom, thank you yang udah dengerin, nanti kita lanjut pengalaman dari sumber berikutnya. Oke, para petronom, Men's Room Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Men's Room Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Kita para sobat metronom, kita udah sampai akhir season nih, udah sampai akhir pembicaraan. Sayang banget ya. Karena waktunya terlalu panjang nih kalau dilanjutin gitu. Bisa sampai 10 jam kan. Ya, sobat metronom juga pasti masih pengen dengerin kita gitu kan, masih pengen dengerin cerita-cerita dari kita gitu. Sekarang emang udah waktunya udah closing gitu, udah habis ya. Ya, karena kecewa penonton. Kecewa nih. 2000 orang kayaknya tuh udah minta tambah lagi. Mohon maaf banget nih buat para sobat petronom, kita harus sampai di sini aja nih pembahasan acara kita tuh. Jadi kita cuma bisa sampai sini aja dan udah gitu. Kita enggak ada pembicaraan apa-apa lagi karena emang waktunya terbatas, sudah habis gitu. Oke, siap. Semoga para sobat petronom itu sehat terus. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Apalagi nih, semoga kita semua bisa liburan. Nah, terima kasih juga buat para sobat petronom yang udah dengerin ini sampai akhir gitu. Jadi terima kasih para sobat petronom udah dengerin kita, udah para nyimak pembicaraan kita yang walaupun garing gitu kan ya. Ya semoga ada inilah apa namanya, sesuatu yang bisa diambil. Nah, siapa tahu ada yang sesuatu yang bisa dipetik gitu kan oleh sobat petronom gitu. Jadi ke tadi liburan tuh ada tips-tipsnya gitu, ada harus apa yang disiapin, harus benar-benar mateng lah gitu, nggak boleh asal gitu buat sobat petronom untuk berlibur itu. Jadi jangan langsung hayu. Nah, hayu-hayu itu jadi hayu-hayu aja sih. Itu ya. Lebih kayak wah. Nah, gitu malah. Nah, jadi kita segenap tim dari Potaman gitu mengucapkan dulu diri dan kita kenalin dulu nih tim kita satu-satu. Dari saya Reza Putra Pratama, gue Hamdan Sakuro, saya Rafli Rifki Ramadan, dan yang di balik layar nih kalau mau kesini boleh nih siapa boleh tahu nih, perkenalan dari belakang. Jadi itu para tim kita yang membantu mensupport selalu ya. Nah, jadi di situ ada Teh Elsa, Satria dan Meliana. Mungkin segitu para sobat metronom dari kita semua. Terima kasih yang udah ngedengerin sampai akhir walaupun kita sedikit agak belepotan ya. Terima kasih yang udah ngedengerin ya. Apa jadwal kita? Medroom Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Oke.